Guys, ketemu lagi dengan saya Stefani Ginting di Sapa Polisiku. Program Sapa Polisiku merupakan inisiasi dari Korlantas Polri untuk menjaga keamanan berlalu lintas dan keselamatan berkendara. Pandemi COVID-19 yang sudah melanda Indonesia 1 tahun belakangan ini membuat kebiasaan masyarakat berubah, mulai dari kebiasaan di kantor, di sekolah, hingga di tempat makan. Nah, tidak hanya itu Bro and Sis, kebiasaan masyarakat dalam berkendara pun berubah. Lalu bagaimana pendapat masyarakat dengan berkendara di saat pandemi? Berikut cuplikannya. Saya sebagai pengguna transportasi umum dan pejalan kaki merasa lebih nyaman karena lebih mengikuti protokol kesehatan kali ya. Saya sebagai pengendara sangat setuju banget, terutama untuk pakai masker dan pakai sarung tangan seperti ini agar lebih safety. Lumayan sih, lumayan bermanfaat meskipun nggak terlalu efektif kalau saya bilang. Saya sangat setuju dengan aturan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19. Saya setuju banget dengan protokol kesehatan, jadi mantap lah bagi kita. Setahun belakangan, pemerintah dan polisi sudah membuat peraturan agar kita tetap aman dari COVID-19. Nah, lebih lengkapnya, yuk kita ngobrol bersama Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. Selamat siang, Pak Sambodo, apa kabar? Ya, baik. Nah, Pak Sambodo, boleh dong diingatkan ke Bro and Sis di rumah bahwa ternyata berbeda berkendara sebelum pandemi dan sekarang saat kita tengah menghadapi pandemi COVID-19 ya, Pak? Iya, tentu berbeda. Ya, saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19 dan ada aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah yang harus dipatuhi tentang bagaimana cara berkendara yang baik dan sehat di masa pandemi. Antara lain adalah misalnya semua pengendara baik roda 2 maupun roda 4 termasuk pengemudi dan penumpangnya itu harus menggunakan masker. Dan masker itu dipakai sepanjang perjalanan. Kemudian yang kedua, ada juga aturan-aturan terkait dengan jumlah kapasitas penumpang yang bisa diangkut. Kemudian juga jangan lupa tetap kita pagi-pagi atau sebelum berkendara, kendaraan itu harus disemprot dengan disinfektan. Kemudian disiapkan hand sanitizer di dalam kendaraan sehingga ketika selesai masuk kendaraan sudah langsung bisa di. Intinya kita harus menjaga terus bagaimana supaya protokol kesehatan selama kita berkendara tetap kita patuhi. Jadi ada persiapan-persiapan yang berbeda ya. Ketika masyarakat berkendara di tengah pandemi ya, Pak. Betul. Ya. Dan boleh ditegaskan kembali mungkin Pak Sambodo, semua protokol kesehatan ini harus dilakukan oleh semua pihak tanpa terkecuali. Ya, tentu bahwa protokol kesehatan terutama yang 5M ini, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga kerumunan, dan sebagainya, itu wajib dipatuhi oleh semuanya, masyarakatnya, dan termasuk polisinya juga harus patuh terhadap protokol. Nah, makanya kalau kita lihat semua di sini polisinya menggunakan masker dan juga patuh 5M ya, Pak ya. Betul. Nah, sebenarnya selama pandemi COVID-19 ini pelanggaran apa sih yang paling sering ditemui oleh Polri? Kalau pelanggaran yang terkait dengan protokol kesehatan itu rata-rata adalah penggunaan masker ya. Walaupun saat ini saya melihat kesadaran masyarakat semakin baik, tapi tetap saja masih ditemukan adanya masyarakat yang tidak menggunakan masker. Itulah sebabnya, maka kami dari pihak Polda Metro Jaya, khususnya di Lantas, terus mengkampanyekan 5M ini, termasuk membagikan masker-masker secara gratis kepada masyarakat. Kami membuat program namanya kios masker gratis. Wow. Jadi di stasiun, di terminal, di tempat-tempat umum, kami buat kayak semacam meja gitu, kayak lapak gitu, ada masker-masker, jadi siapapun masyarakat yang melintas, dia bisa tinggal ngambil. Gratis gitu, Pak? Gratis. Banyak upaya sudah dilakukan supaya masyarakat taat terhadap protokol kesehatan, tapi ternyata masih banyak juga yang melanggar protokol kesehatan ini. Apa tindakan dari Polri ketika ada yang melanggar? Ya, intinya adalah ketika ada yang melanggar, kami memberikan edukasi. Penindakan itu kan ada dua, Mbak. Penindakan yang represif justisial, misalnya kayak tilang dan sebagainya. Ada represif non-justisial, jadi bentuknya adalah teguran. Nah, kepada masyarakat yang melanggar aturan protokol kesehatan, terutama misalnya berkendara tidak menggunakan masker, itu kendaraannya pasti kita hentikan.
kendaraan kita hentikan, kemudian kepada penumpangnya kita berikan teguran dan juga kita berikan edukasi tentang apa pentingnya menggunakan masker. Dan kalau tidak punya masker, justru masker kita kasihkan kepada mereka untuk dipakai. Nah, itu berarti aturannya bukan hanya untuk mereka yang mengendarai kendaraan ya, tapi juga untuk semua masyarakat yang berlalu lintas. Semua pihak yang berlalu lintas dan menggunakan kendaraan di jalan itu wajib mematuhi protokol kesehatan. Dan tindakan dari Polri lebih ke persuasif berarti yang diutamakan ya, Pak. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Bapak Kombes Pol Sambodo Purnomo Yoga atas waktunya. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Brasius Polri terus berupaya ikut serta dalam penanggulangan pandemi COVID-19, khususnya penegakan protokol kesehatan. Lebih lengkap, yuk kita ngobrol bersama dengan Kasubdit Dakgar Ditgakum Korlantas Polri, Bapak Kombes Pol Abrianto Pardede. Selamat siang, Pak Abri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah, sehat semuanya. Oke, kita semua juga sehat. Pak Abri, boleh dong dijelasin ke Brasius di rumah, apa saja yang sudah dilakukan Korlantas Polri untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, karena sekarang berlalu lintas harus patuh protokol kesehatan, kan, Pak? Ya, terima kasih. Jadi Korlantas Polri telah mengambil kebijakan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, yaitu sudah menginstruksikan kepada jajaran polda-polda, terutama para direktur lalu lintas, untuk melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan. Diawali dengan bakti sosial, pembagian sembako, pembagian masker, kemudian membagikan APD, dan bahkan kemarin kita di kegiatan hari besar membagikan swab antigen. Kemudian di bidang Dikmasnya dari jajaran Ditlantas sudah memberikan informasi kepada masyarakat selalu menggunakan protokol COVID-19. Jadi terus kita gaungkan sampai bahkan kita menggunakan membangun kampung-kampung tangguh yang untuk mencegah masuknya COVID-19. Selain 3M, Pak Abris juga punya prinsip atau tips 3S. Boleh dipaparkan mungkin 3S itu apa? Ya. Dalam hal ini dari Korlantas, kami punya trik atau tip cara berkendaraan yang aman di masa pandemi COVID-19 ini. Yaitu kami buat dengan rumus 3S. S pertama adalah sebelum. Sebelum berkendaraan, kita pastikan dulu kondisi badan kita dalam keadaan sehat. Ya. Sudah menggunakan jaket untuk kendaraan bermotor roda 2, menggunakan fisiknya sehat, kemudian menggunakan masker, sudah dalam keadaan bersih, cuci tangan, bila perlu kalau untuk motor menggunakan sarung tangan. Kemudian kita cek lagi fisik kendaraan. Ketika fisik kendaraan kita lagi baik, bensinnya, surat-suratnya, yang sampai tertinggal, helm untuk yang roda 2, dan safety belt untuk yang roda 4. Sesaat atau dalam perjalanan, itu kita harus patuh pada rambu-rambu lalu lintas. Patuh pada petugas yang mengatur di jalan. Kemudian kita beretika lalu lintas, menghormati sama pemakai jalan. Tidak egois, tidak serbut-serbut untuk menghindari kita jadi kecelakaan berlalu lintas. Kemudian S yang ketiga adalah setelah. Pastikan mobil kita parkir tempat yang benar. Jangan sempat di tempat yang membahayakan, di tikungan atau tempat yang berbahaya. Untuk roda 2 bisa ditambahkan kunci ganda. Ini sangat penting sekali untuk menghindari curahan mor. Jadi kalau 3S ini kita gunakan, kita insya Allah selamat sampai tujuan, anak istri kita menunggu di rumah dengan bahagia. Boleh mungkin ajakan ke Brasius di rumah, baik masyarakat maupun petugas, agar mereka bisa lebih mudah beradaptasi dengan kebiasaan baru saat berkendara atau berlalu lintas. Untuk masyarakat, terutama para petugas lalu lintas yang ada di lapangan, karena teman-teman bersentuhan langsung dengan masyarakat, tetap gunakan protokol kesehatan, selalu gunakan masker, jaga jarak, ya, bila perlu hindari kerumunan-kerumunan. Kalau ada kerumunan, ingatkan untuk dibubarkan. Kemudian untuk masyarakat, jadilah polisi bagi diri dia sendiri. Jadi mengamankan diri dia sendiri, jangan sampai dengan dia lengah akhirnya tertular virus COVID-19. Nah, itu dia Brasius, pesan dari Kasubdit Dakgar Ditgakum Korlantas Polri. Terima kasih banyak, Pak Abri. Sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Brasius, sudah seharusnya kita sadar diri untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Ingat ya, Brasius, sekarang nggak cukup 3M, tapi 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, Brancis, selalu patuhi peraturan lalu lintas ya, karena jalan ini jalan kita bersama. Saya Samara Ginting undur diri, sampai jumpa.